Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Kendades Komputer. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti password admin IndiHome. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Kendades Komputer. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya. Oke teman-teman ya, jadi kalau misalkan kita itu tidak mengganti password admin ya, nantinya kalau misalkan ada orang yang bisa berhasil connect ke wifi Anda, maka dia itu bisa mengganti nama wifi dan juga passwordnya teman-teman. Dan tentunya nanti Anda harus ngereset modemnya dan itu tidak mudah ya untuk menyetingnya kembali teman-teman ya. Nah lalu bagaimana sih caranya, oke teman-teman, untuk mengganti password ya. Nah, kita langsung saja buka Google Chrome. Nah, kemudian kita ketikkan di sini 192 dan seperti ini ya. Oke, nah kemudian klik enter. Nah, seperti ini. Nah, password defaultnya dari Telkom itu kan tadi IndiHome ya, user. Kemudian di sini user 1234. Nah, ini kemudian login. Nah, oke teman-teman ya, di sini. Nah, selanjutnya teman-teman untuk masuk ke mengganti password ya, menu mengganti password. Jadi klik di bagian manajemen. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman ya, untuk username-nya itu sudah tidak bisa diganti ya untuk username. Yang bisa ganti, kita ganti itu adalah outline password. Kemudian new line password dan line password confirm. Nah, ini adalah password defaultnya ya, defaultnya yang tadi apa, user 1234. Kemudian di sini dipasang password misalkan 123456789100 ya. Kemudian di sini juga sama ya teman-teman ya, passwordnya adalah 123456789000. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya klik apply. Nah, seperti ini. Modify password successful. Nah, oke, selanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba ya. Kita masuk teman-teman. 19. Nah, ini. Kemudian kita coba menggunakan password yang lama tadi, default dari IndiHome. Oke, kemudian kita login. Dan di sini sudah username or password error. Kita coba masukkan password yang baru. Oke, kemudian login. Ah, di sini sudah berhasil ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman caranya untuk mengganti password admin di wifi IndiHome. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.